Sanggupkah saudara menjadi seorang suami yang baik? Menjadi kepala rumah tangga yang baik? Menerima segala kekurangan dan kelemahan calon istri? Baik. Kalau begitu, saya mohon kepada saudara untuk dapat mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian baca 2 kalimat secara sekali saja dengan artinya, dan ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diawali dengan bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Pak Zasi istighfar saja bisa terima? Kepintaran dia. Ya, ya. Yang berikutnya. Berarti kamu tadi dari pagi ngilang itu ke bandar dulu. Iya dong. Saudari Nia Indriani. Tadi itu barusan keluar. Lah, aku klakson waktu di Palis itu enggak ngentot. Enggak. Aku klakson. Enggak tahu. Tapi tempat tanggal lahir pada bumi 13/11/1945. Agama Islam? Iya. Pekerjaan swasta? Iya. Pendidikan terakhir sarjana S1? Iya. Ayah bernama Muhammad Sudirman? Iya. Anak yang berapa? Kedua. Anak kedua. Kemudian ibu bernama bagaimana Pak Zahid di persari yang bisa terima? Baik. Pak Saksi, apakah dalam pemeriksaan nikah ini masih ada yang perlu disampaikan kepada kakaknya? Ada. Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawi juga ala ma amara ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrif bi ihsan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Khalilul Aziz bin Asmadi. Iya. Aku nikahkan, aku kawinkan anak kandungku yang bernama Nia Indriani kepada engkau dengan mas kawin uang Rp261.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nia Indriani binti Muhammad Sudirman dengan mas kawin uang Rp261.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima kasih. Ya. Barakallahu.